Jadi kami KAI Komuter bekerja sama dengan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan juga KAI Daop 1 ini melakukan uji coba naik turun penumpang di stasiun shelter Matraman. Kenapa disebut sebagai stasiun shelter? Ini tidak sebesar stasiun-stasiun lainnya. Dan ini ada di antara dua stasiun transit, ya, ada Jatinegara dan Manggarai. Supaya yang tidak perlu transit ataupun yang biasanya turun di stasiun Jatinegara dan Manggarai untuk mencapai tujuan-tujuan yang di sekitar Matraman, stasiun ini bisa menjadi kemudahan layanan aksesibilitas pengguna jasa komuter lain, ya, khususnya Kampung Melayu, Pasar Senen, Cempaka Putih dan sekitarnya. Sehingga kami berharap dengan adanya stasiun shelter ini bisa melayani minimal 2.000 penumpang nantinya, sehingga stasiun ini bisa maksimal dalam pelayanan komuter lain.